Selamat sore sahabat teman-teman kami dari Cilacap Makeup Community. Sore ini mengadakan bakti sosial bantuan sembako untuk daerah terdampak banjir Cilacap Barat. Mudah-mudahan membantu kepada mereka yang sedang dapat musibah banjir. Cilacap Makeup Community. Kemarin yang nggak kelihatan ya Pak ya? Iya, sampai atap Pak? Sampai atap yang kelihatan ya. Dari ini ke berapa ya? Sekitar lapan. 3 meter ya? Sekitar 2 meter setengahan. Iya. Iya. Kemarin cuma juga kena ini. Kena, ini 1 meter setengah masuk ke sini. 1 meter setengah, itu semua. Saya juga langsung naik ke atas. Iya, atas. Ini ke atap saya kebetulan di belakang pondok tingkat, jadi saya ke tingkat, tapi tetap sekarang ke pengungsian aja. Pengungsian. Iya. Berarti untuk warga sekitar di dalam sana udah mengungsi semua ya? Iya mengungsi. Kalau udah kelihatannya kayak gini pasti mengungsi. Oh gitu ya. Takutnya ada banjir susulan lagi ya Pak? Iya. Takutnya ada. Kemarin aja kan tadi pagi jam 4:30. Iya. Ada banjir susulan lagi. Masuk lagi ke rumah. Baru saja diberesin. Masuk lagi. Kenangan Pak. Tiap tahun rutin banjir. Biasanya tiap tahun ada banjir, tetapi nggak sampai masuk ke rumah sini. Kalau cuma yang pendek-pendek itu ya masuk, tapi cuma paling 50 cm, ya 80 cm paling tinggi. Tapi kalau sekarang, baru kemarin udah ada 2 tahunan lah nggak banjir setelah ada bangunan apa bendungan di Selebu. Di Selebu apa, di apa ini? Daerah penyusupan, situ ada bendungan. Nah bendungannya sekarang jebol tanggulnya katanya kemarin waktu hujan itu deras, jebol. Ya. Terus dampaknya ke sini itu ya? Ya dampaknya ke sini. Dan sekarang juga terus banjir-banjir kan, apalagi kelihatan sekarang Karangpucung sudah banjir, Lumbir juga sudah banjir. Iya. Kita dari komunitas Speak Up turut belasungkawa ya Pak ya. Iya. Semoga warga sini untuk Gedung Salam diberi kesabaran. Amin. Sabaran nggih Pak nggih. Amin. Monggo. Ya, matur suwun nggih Pak. Infone nggih Pak nggih.